사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다. Hey yo, selamat datang kembali di channel saya. Dan ya, kita akan bahas soal komposisi fungsi ya. Ya, ini materi SMA sih, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja lihat soalnya. Diketahui fungsi f dari R ke R, maksudnya real ke real gitu ya. Lalu ada fungsi G juga, sama. Anggota dari real ke real juga. Jika GX sama dengan X tambah 1 dan F OG, ini dibaca adalah F komposisi G, sama dengan X pangkat 3 tambah 3X. Berapa nilai dari F3 ya? Berapa dari nilai F3? Ya, kita harus dapatkan fungsi F-nya dulu kalau gitu ya. Kalau sudah ketemu fungsi F-nya, ya, gampang. Nah, di sini kita jabarkan dulu fungsi komposisi dari FOG-nya yang ini. FOG, saya baca OO ya, bundaran ya. F, bundaran G, fungsi komposisi maksudnya ya. Jadi ini, bentuk ini, FOG ini ditulis F, ya, F, lalu GX, ya. Di dalamnya ada G, G, di dalamnya ada G, lalu X, ya. Waduh, tulisannya kurang bagus. GX ya. Oke. Lalu sama dengan ya ini X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 3 ditambah 3X. Aduh, kok hilang-hilang tulisannya? 3X. Oke. Ya. GX-nya kita masukkan ini, GX ini. Berarti ini jadi F, buka kurung, GX-nya adalah X tambah, kita gantikan GX-nya jadi X tambah 1. X tambah 1. Ya, ini tulisannya bisa hilang ya. Mouse-nya kurang bagus. Ya, oke, okay, ini sama. Luas kanannya sama. X pangkat 3 ditambah 3X. Oke, okay, sampai di sini. Kita ingin menghasilkan nilai F. F yang nilainya adalah 3 ya. F yang nilainya 3. F yang nilainya 3 itu berarti nilai ini, nilai X tambah 1, nilai X tambah 1 itu harus sama dengan 3. Berarti kita masukkan nilai X-nya adalah 2. Nah, 2 inilah yang kita masukkan ke soal. Sehingga F3 ini sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 3 kali 2 itu adalah 6. Berarti jawabannya adalah 14. Oke. Okay. 8 tambah 6, 14. Berarti jawabannya yang benar adalah C ya. Ini yang benar. Oke, okay. Jadi jangan langsung masukkan 3 ya. Boleh masukkan 3 jika fungsinya sudah dalam bentuk fx sama dengan. Ini kan fx tambah 1. Jadi kita harus cari nilai x yang sehingga membuat dia jadi 3. Ya, ini dia ya. Oke, okay. Selesai.